Leandro. Tak sampai hantaran daripada Leandro. Press yang dilakukan oleh pemain bersama. Mereka menanti peluang-peluang yang boleh hadir melalui counter attack ini. Ya, benar. Dan apabila lihat... Baik, daripada Gary melarikan bola ketika ini. Satu hantaran ke depan yang cuba mendapat... Kali ini dapat dipatah. Bila datang ke sini, JDT sudah tentu akan mempunyai lebih penguasaan bola dan lebih apabila mereka berada di atas padang, memang sukar kerana banyak perkara boleh berubah. Oh, bahaya di situ. Kawalan yang kurang kemas ketika Arif Aiman kali ini. Wantu yang baik dengan Nazmi. Leandro lagi sekali. Dan bagaimana Arif untuk naik ke atas? So berapa lamakah mereka boleh lakukan tersebut? Tak banyak. Lepas selagi 1-0 gol daripada jaringan Backson da Silva sebentar tadi. Satu asakan mencari ruang di hadapan, dan kali ini free kick. Kalau nak dibandingkan dengan free kick yang diperolehi tadi, ini mungkin Davis biasa di situ oleh Arthur Linus. Dapat dimenangi untuk seketika sahaja. Leandro dan percubaan dapat dihalang di situ. Namun... Tetapi terlalu mudah dia memenangi bola semula. Dan sekali lagi apabila mereka cuba rembatan, Arif Aiman cuba melakukannya. Mungkin mereka bernasib baik kerana ia dihalang. Sepakan on target yang dilakukan oleh Arif Aiman sebentar tadi. Backheel. Jari garis dengan Robert ketika ini. Untuk tanah balan cuba dikejar. Namun cari satu lagi gol sebelum mereka berehat 15 minit. Garis Steven Robert untuk Sabah. Tanah balan. Ini Robinson bertindak dengan baik. Jadi 3 minit ini Andy, kita lihat masih lagi dikuasai oleh... Mereka perlu mengambil risiko. Mereka tidak boleh duduk diam di bahagian. Corbin dapat dipintas di situ. Tanah balan pula. Baik, kali ini gerak Ferus juga bertindak dengan baik sebenarnya tadi untuk menghalang larian daripada Sade. Dan kali ini dalam kawasan penalti. Tidak berlaku dan Bergson, wah, apa kita boleh katakan. Ya, 3-0 ketika ini. Bergson menambah jaringan. Kalau kita perhatikan tadi, agak berisiko juga kerana dia berada dalam kedudukan offside ketika bola itu dihantar. Ya, saya rasa ia disebabkan apabila Dominic Tan menyentuh dan juga bola itu tidak diarahkan kepada dia. Kerana pemain sebelum ini mereka menggunakan Maxis Musa serta Azad Haras, ya. Namun kali ini agak berbeza. Dan terus menghadirkan situasi mencemaskan untuk Sabah ketika ini. Dari Leandro, dan mereka berjaya mendapatkan corner lagi sekali. Kurangnya ini, tetapi inilah peluang-peluang di mana dia boleh melibatkan dirinya untuk shooting. Jadi itulah sebenarnya kelebihan yang ada pada penyerang dari... Sambil itu, Hanafi Tokyo ketika ini. Untuk Jordan Tazim. Oh, tak berjaya di situ. Yang dibelas digerakkan kembali oleh pemain-pemain JDT. Dia sedikit lambat untuk menolak bola kepada rakannya. Sadir Ramdhani. Baik tolakannya kali ini. Oh, tetap balan. Bagi mereka sudah melakukan pertukaran posisi, yeah, untuk berada lebih tinggi. Yang baik bersama dengan JDT2. Oh, kali ini, ini peluang yang baik untuk Sabah bagi mencipta serangan mereka. Dan... ambil lagi sekali. Putaran ke dalam. Ke Najib Insya. Terus cross dilakukan. Dapat di lakukan clearance oleh pemain-pemain Sabah.
diteruskan oleh pengadil di situ.